Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, bagaimana pengguna Gojek ataupun pengguna investasi di Gojek ataupun pengguna driver? Nah, di sini akhir-akhir ini Gojek itu susah orderan ya, ataupun membernya terlalu banyak ya, teman-teman. Di sini saya akan membahas tentang promo, yaitu promo di dalam Gojek. Di sini ada 22 voucher ya. Di sini dua akan hangus, kalian klik voucher ini. Nah, saya akan membacakan voucher-voucher ini, teman-teman. Kalau buat diskon GoFood, di sini maksimal 30.000 langsung kalian dapat diskon 30%, maksimal 30 dalam rupiah ya, seperti itu dalam bentuk pembelian. Di sini ada voucher naik GoRed. Nah, di sini GoRed itu vouchernya 1.000 dan GoCar juga 1.000. Kenapa ya, teman-teman? Ada apa dengan Gojek? Kalau dulu saya naik Gojek itu bayarnya itu bisa 3.000, bisa 1.000, bahkan bisa 5.000. Nah, kalau sekarang bayarnya 10.000, teman-teman ya. Dan diskon vouchernya sangat sedikit sekarang, jadi 1.000. Nah, mengapa begitu ya? Di sini bisa kalian tanyakan langsung ke pihak dari Gojek ini ya. Mungkin ada penurunan promo di dalam GoRide ini. Kalau saya order ya, misalkan order Gojek di sini, teman-teman ya. Kalau kita klik lanjut ya seperti ini, maka di sini akan ada harganya, teman-teman. Harganya sangat mahal, yaitu 10.000. Diskonnya 1.000. Aduh ya, teman-teman. Kenapa seperti itu? Nah, mungkin Gojeknya ini penanam modalnya mulai berkurang ya, teman-teman. Jadi voucher-voucher ini semakin susah dan banyak keluhan sekali ya para Gojek driver ini, banyak yang offline, teman-teman. Kalau saya tanyakan bang, aduh, orderannya kadang-kadang hari ini ada, kadang-kadang enggak ya. Itu di kota saya, teman-teman ya. Apalagi di kota kalian, silakan kasihan masukannya. Kalian bisa langsung saja ke beranda. Di sini kalian ada menu profil ya, teman-teman. Di sini ada atur akun, notifikasi, kebijakan, ketentuan layanan ya, teman-teman. Nah, seperti ini ketentuan layanannya. Di sini ada beri rating. Nah, kalian sebelum beri rating, pastikan komen di PT Gojek itu Tokopedia ya, karena ini sudah dipegang oleh Tokopedia. Nah, di sini banyak sekali tentang review aplikasi ya, teman-teman. Kalau kalian review tentang promo, mungkin yang di sini belum ada ya, karena ini membahas aplikasi kalau di Play Store. Nah, kalian langsung saja ke website Gojeknya ya, teman-teman. Langsung kalian di situ ada help centernya, bisa laporan kenapa sih promonya sedikit, misalkan gitu ya. Langsung kalian browsing saja menggunakan ini. Ketik Gojek ya di sini. Langsung kalian milih www.gojek.com. Di sini ada tanda garis 3. Nah, di sini ada help. Kalian bisa klik. Biasanya di grup Facebook ataupun kalian di grup forum-forum ya. Di sini ada keterangan ya, teman-teman. Keterangan kategori Gojeknya. Nah, kalian bisa baca-baca dan tentang masukannya seperti itu ya. Di sini ada kontak dan bantuan. Silakan kalian kontak saja, bahwa di sini promonya itu sangat sedikit ya, seperti itu. Oke, mungkin pembahasannya seperti itu dulu tentang Gojek mengenai voucher dan promo ya. Semoga kedepannya Gojek dapat banyak pelanggan serta banyak voucher yang menarik ya, teman-teman, seperti itu. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.